Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar-kabar terbaru dan informasi-informasi terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dimana di kabar pertama ini datang dari Abi Ramzi nih para sahabat, dimana Abi Ramzi mengunggah postingan dari Ibu Harsiwi Ahmad di IGS pribadinya. Malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ada konser Wildcard ya di Lida Dangdut 2021. Seni menyatukan. Sabtu 12 Juni 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar ya. Dan di sini juga ada unggahan dari Bang Adlin Rambe ya, sebelum keberangkatan dari Syaputra ke Bandung. Ternyata Bang dari Syaputra isi perut dulu katanya guys, untuk bisa sampai ke Bandung. Asal perut Bang Dede Syaputra bisa keisi dulu guys, lalu tancap ke Bandung. Untuk itu Bang Dede Syaputra sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Dan di kabar berikutnya datang dari Om Izhar Wilendra nih para sahabat, dimana sebelum OTW ke Bandung, foto dulu katanya cekrek-cekrek bersama calon manten ya. Dan ada caption nih dari Om Izhar ya, beda generasi, beda zaman katanya nih ya, namun tetap ganteng nih katanya ya. Pastinya dong Om Izhar benar-benar ya, selalu support terus ya Leslar. Bahkan di sini di unggahan berikutnya datang dari Hikmah 73 untuk Konoha, masya Allah nih pada sahabat informasi ya, dekor yang dibuat nanti di Bandung ada 10 spot nih. Semegah dan semeriah apa ya nanti. Pokoknya the best banget lah idola kita ini mah ya, semuanya terlibat nih ya. Dan tentunya bakal dicari-cari sama Kang Wawan dan Mbak Wawan tentunya. Dan di sini juga ada bocoran kalau nanti malam dekorasi akan segera dibuat ya. Dan ini eksekusi mendekorasi venue untuk acaranya Abang sama Dede baru akan dimulai nanti malam ya guys. Wah wah wah, benar-benar ini. Untuk itu selalu ikutin terus ya channelnya Mimin, karena pasti akan ada informasi-informasi selanjutnya nih mengenai dekorasi dari Leslar. Dan untuk itu ada pilihan nih pada sahabat, di mana di Gedung Putih juga sudah disediakan ya tempat duduk, namun sesuai prokes ya, protokol kesehatan tentunya. Bahkan di sini sudah terlihat rapih nih pada sahabat. Dan ini juga ada IGS ya dari Lesti Kejora, di mana ia mengunggah postingan ketika memegang tangan dari ibunda tercinta nih. Bahkan menuliskan sebuah caption, genggaman tangan seorang ibu yang selalu menguatkan dalam kondisi apapun. Jangan pernah berhenti mendoakan teteh ya mah, teteh sayang sama mamah. Itu adalah curahan hati Lesti Kejora diungkapkan melalui IGS pribadinya nih guys. Kita doakan yang terbaik ya, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk itu di perjalanan menuju Bandung, Lesti Kejora beserta keluarganya dan Rizky Billar pun beserta keluarganya. Wah wah wah, iring-iringan rombongan mobil rombongan pengantin ini memang sangat luar biasa ya, bikin penasaran dan tentunya bikin baper. Di sini ada kakak Rizky Billar yang tentunya menghibur para rombongan calon manten dengan menyanyikan lagu sendiri ya, lagu dirinya yakni Melihatmu Bahagia, single lagu terbaru dari Rizky Billar.
Dan tentunya di sini juga bahagia banget katanya melihat calon manten segitu bahagianya. Bahkan di sini Kak Nurul pun langsung ya mengunggah postingannya di Instagram pribadinya. Dan di sini juga ada unggahan dari Bang Bobby ini, para sahabat goreng-goreng nih Bang Bobby iring-iringan bus Bang Bilar dan bus Dedek Lesti ya, kata Bang Bobby. Dan bus yang ditumpangi oleh Lesti berada di depan nih guys. Makasih ya Mas Gilang Juragan 99, katanya Mas Glow, alhamdulillah tadi sudah nyampe katanya nih. Wah wah wah. Dan di sini terlihat ya ada unggahan dari Lesti Bilar Official, bocoran lagi nih guys informasi ya. Bapak Gubernur Jawa Barat akan menjadi saksi di pernikahannya Leslar. Dan Bapak Ketua MPR RI pun, yakni Bapak Bambang Susatyo, akan menjadi saksi juga di pernikahannya Leslar. Luar biasa ya. Dan di sini juga ada unggahan dari Mas Gongli. Aduh, kira-kira Mas Gongli ikut nggak sih ke pernikahan Leslar? Ada dekorasinya nih. Dan tentunya di sini juga ada unggahan dari Leslar Lovers. Aduh, makin gak sabar ya. Ternyata Leslar sudah sampai di Bandung, guys. Dan tentu suasananya menjelang malam ya. Dan di sini sudah terlihat dekorasi-dekorasi yang berada di depan nih para sahabat. Wah, udah gak sabar ya. Nunggu besok katanya nih. Dan ada unggahan terbaru dari Lesti Kejora. Alhamdulillah, katanya buka puasa. Wow, calon pengantin wanita ternyata puasa ya guys. Alhamdulillah katanya udah buka puasa nih. Berarti Dede Lesti Kejora udah sampai dan benar-benar buka puasanya di Bandung. Untuk itu ada unggahan juga dari Lesnar Kesayangan 24. Masya Allah nih, karikatur beberapa bulan yang lalu halu dulu ya para sahabat, ternyata sekarang jadi kenyataan. Masya Allah ya. Ternyata Leslar mendapatkan sebuah kado mobil yang limited edition dari Koko Kobas. Dan tentunya halu kita jadi kenyataan ya. Dan di sini juga kita bisa menghitung jam nih pada sahabat. Dan selalu hadir dengan segala doa yang terbaik buat Leslar ya. Dan tentunya yuk besok kita trendingkan nih acara lamaran Leslar. Semoga bisa trending di nomor 1 ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu tetap stay tune di channel ini ya para sahabat, karena bakalan ada vitamin dan kejutan serta informasi terbaru dan terupdate seputar Leslar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.